Kawanan pencuri mengambil sejumlah barang elektronik milik pengelola waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Ya, aksi mereka terekam kamera pengintai. Pencuri ini tengah melancarkan aksinya di kantor Perum Jasa Tirta 2 yang merupakan pihak pengelola waduk Juanda Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat. Meskipun pada kamera pengintai ini hanya terlihat satu orang pelaku, namun diperkirakan pelaku pencurian berjumlah lebih dari satu orang. Selain ruang staf, para pelaku juga mengacak-acak ruangan direktur PJT. Dalam pencurian ini, sejumlah barang elektronik pun hilang. Nah, modusnya itu melalui bongkar pintu untuk kaca jendela. Kemudian pelaku diduga lebih dari 2 orang. Kemudian juga rekaman CCTV juga ada. Walaupun ini kita coba nanti kita buka rekaman CCTV-nya. Kemudian pelaku membongkar ruangan direksi dan mengambil 2 TV dan 1 laptop. Polisi sekarang masih mengejar para pelaku yang diduga sangat paham terhadap situasi kantor PJT ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Ajan Bramena, TV One mengabarkan.